Dalam ilmu hadis dia ada satu di nama syawahid, satu di nama mutaba'ah. Syawahid, satu nama syahid, satu lagi dia panggil mutaba'ah. Syawahid, suatu hadis yang diriwayatkan disokong oleh hadis yang lain. Misalnya ni hadis Aisyah disokong oleh hadis Anas, ataupun hadis Anas disokong oleh hadis Aisyah. Maksudnya dia ada syahid daripada hadis yang lain. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh Aisyah sendiri ataupun Anas ataupun Abdullah bin Mas'ud, kemudian pada rawinya, di mana-mana jalur rawi itu ada rawi yang daif, kemudian datang hadis itu juga boleh diriwayatkan melalui jalan lain yang tak perlu melalui rawi itu. Misalnya daripada A, B, C, D, kita tak perlu melalui B, kita boleh melalui D, ataupun kita melalui AF, yang mana fulan ini tak perlu melalui B yang daif. Ahmad, Muhammad, Qasim, contohnya nak pergi faham. Katakanlah si Qasim ni daif, ada riwayat lain yang tak melalui Qasim, melalui rawi yang lain, rawi itu lebih kuat. Jalan-jalan yang berbagai itu yang akhirnya sampai kepada Aisyah juga, Aisyah juga, ataupun pada Anas, rawi yang sama, rawi sahabat yang sama, dinamakan dengan mutaba'ah. Itu jalan-jalan dalam menguatkan sesuatu riwayat hadis. Kalau hadis itu dia da'if, dia kata misalnya da'if walakin lahu tawabi', misalnya da'if tapi dia ada jalan lain, ataupun da'if lahu syawahid, da'if tapi ada hadis lain yang support makna hadis itu. Dan ini istilah-istilah yang perlu dipahami oleh orang-orang yang membaca kitab-kitab hadis.